Ciamigar. Ketemu lagi bersama gue Avandi di enjoyaja.com. Kali ini gue enggak sendiri, gue sama Kalista. Yeay, Kalista, kita lagi ada di mana? Di sarang oci. Sarang oci. Ini makanan kesukaan Kalista. Kelly ini sukanya apa? Tumis bunga pepaya. Wis, ciamik. Kita lihat ya. Kita lagi ada di sarang oci Jalan Panjang. Kita masuk, guys. Salam ciamik. Sekarang kita sudah pesan, gue sama Kalista sudah pesan makanannya. Itu ada beberapa jenis makanan ya, Kel ya. Antara lain apa tadi? Bawang jagung, terus yang kesukaan Kel? Tumis bunga pepaya. Tumis bunga pepaya. Terus ada lagi apa lagi? Ada ekor ikan tenggiri, tapi yang file ya. Terus ada ayam boku-boku. Ayam boku-boku sama apa lagi ya? Kuah yang itu ya, kuah. Oh iya, kuah asam.
nih, kuah asam yang udah dibagi-bagi. Tuh, yes, calek. Oke, sebelum makan, kita doa dulu. Oke kan? Kita doa. Sekarang kita makan. Nih, kita sekarang cobain ada sambelnya. Dan ini ada sambel dabu-dabu. Isinya ada tomat, ada bawang. Nih, ini sambelnya. Ini sambelnya. Biasanya pakai buat bakwan jagung. Yuk, yuk makan. Alisa tuh doyannya dia tumis bunga pepaya. Nah, dia paling yang paling suka tuh tumis bunga pepaya. Tapi aku jadinya makan. Dia makannya kalau tumis bunga pepaya dia pasti udah suka. Ini bawang jagung ya. Dan ini kuah asem. Asem juga. Kuah asam itu ada file ikan. Ini jamu juga nih. Terus kuahnya tuh ada rasa asam-asamnya, pedes-pedes. Kuahnya ada rasa? Pedes-pedes asam. Pedes-pedes asam. Dan nih gua tadi pesen file tenggiri. Cuman tadi cabenya dipisah karena Kalista nggak suka cabe, jadi dipisah biar dia bisa makan ikannya. Enak. Guys, ikan tenggiri. Dia punya bumbu. Ini bumbu bakarannya tuh. Jamek. Ini makan. Makan apa? Bawang jagungnya. Bawang jagung. Ini tumis bunga pepaya. Lupa pakai sambal. Coba ikannya yang dari kuah itu. Jadi cobain ikannya ya. Dia suka kuah asam sama tumis bunga pepaya. Bunga pepaya. Nah, ini dabu-dabunya. Ramen. Oke kan? Yang woku-woku. Dia ada bumbu rempah-rempah. Ada daun kemanginya juga nih, ini ciamik juga nih. Ayamnya enak. Enak ya. Kuah asamnya ada tomat. Kalista nambah. Abis enak. Ini bunga pepayanya. Bisa aja, bisa sendiri, bisa habis nih. Eh, bagi-bagi dong. Nah, ya. Nah. Ekor ikan tenggiri. Sangat. Enak kan? Kenyang nggak? Kuah asamnya. Tambah lagi. Kamu lapar ya? Wah, dia nambah 3 kali. Kalau udah habis, inginnya udah gak ada lagi, jadi aku tinggal gado aja. Gado aja, betul. Nih, pakein sambal. Nih. Goku-gokunya juga enak. Iya, aku udah habis. Enak ya? File ikan tenggiri bakar filenya juga jamik. Aku udah habis itunya ikan. Ikan tenggirinya sengaja memang nggak disambelin dulu, takutnya pedes karena bumbu bakarnya itu pedes banget. Pedes nih ya. Kamu ini apa? Itu ikan tenggiri. Oh, lain ayam. Kalau ayam yang itu ayam woku-woku.
belakangmu itu nggak pedes. Jadi semua makanan di sini fresh. Jadi masaknya itu benar-benar baru dimasak. Gila-gila sudah. Ramai. Oke guys, tadi kita udah sempet makan review makan dari kuah asem, ada bakwan jagung, ada tumis bunga pepaya, ada apa lagi ya? Ada kuah ayam woku-woku sama kuah asam goropa. Itu semuanya Ciamik guys. Jadi kalau lo memang mau mampir ke Jalan Panjang, lo mampir ke restoran Sarang Oci Ciamik. Ciamik ya? Oke? Nah, lihat yang Arista lagi menikmati makanan. Oke, jangan lupa lo follow Instagram enjoyaja.com. Jangan lupa kasih like dan kasih komen-komen makanan apa yang bisa kita review guys. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan selalu berbuat baik. Salam Ciamik.